Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris mengharapkan para atlet sepatu roda berjuang secara maksimal sehingga bisa menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Gubernur Jambi Al Haris secara resmi melepas keberangkatan atlet sepatu roda Provinsi Jambi yang akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional sepatu roda Bintang Medan Offroad Open 2022 Medan Sumatera Utara yang berlangsung di halaman depan rumah dinas Gubernur Jambi Selasa 26 Juli 2022. Provinsi Jambi mengirimkan sebanyak 60 orang atlet, 6 orang ofisial, dan 3 orang pelatih pada kejuaraan sepatu roda yang akan berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Juli 2022, bertempat di area sepatu roda Cadika, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatannya, Al Haris sangat mengapresiasi pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Provinsi Jambi yang selama ini telah berupaya dalam melakukan pembinaan kepada atlet sepatu roda di Provinsi Jambi. Diharapkan pada kejuaraan ini, para atlet bisa menorehkan prestasi sehingga mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Al Haris meminta agar para atlet dan ofisial menjaga sikap dan tutur dengan baik, baik dalam pertandingan maupun di luar pertandingan demi menjaga nama baik Provinsi Jambi, serta harus membangun jaringan dengan atlet, pelatih, dan ofisial dari daerah lain. Para atlet yang akan bertanding hendaknya menjaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup. Pada hari ini kami resmi memberangkatkan cabang olahraga sepatu roda untuk berangkat menuju ke Open Turnamen Nasional di Kota Medan. Semoga Allah meridai kita semua. Selamat berangkat dan selamat kembali ke Jambi dengan prestasi yang membanggakan. Lebih lanjut, Al Haris memberikan motivasi kepada generasi muda yang mencintai olahraga sepatu roda, di mana olahraga ini kedepannya akan terus berkembang di Provinsi Jambi. Dan tentunya Provinsi Jambi memiliki talenta-talenta berbakat yang akan membanggakan nama Provinsi Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.